Suci, aku minta kamu tanda tangan surat ini biar semua cepat diproses. Maafin aku, Mas Bayu. Ya Allah, kenapa jadi begini? Aku gak mau kehilangan anakku, meski aku harus mengorbankan diriku sendiri. Akhirnya aku bisa pulang, aku seneng banget. Aku tuh kangen banget loh sama mama. Aku juga kangen banget sama papa. Papa sama mama juga kangen banget sama kamu. Sekarang aku udah selesain kuliah aku demi mama. Mama seneng kan sekarang? Ma, mama kenapa sih, Ma? Ya, kenapa sih? Mama kamu lagi gak enak badan. Ya ampun, Ma. Kalau misalkan gak enak badan, kenapa dipaksain sih? Kan aku bisa pulang sendiri. Harusnya tadi gak usah dipaksain dong. Oh iya. Mas Bayu, Mbak Suci sama Cherry gimana kabarnya, Mas? Kenapa sih? Kok pada diem semua? Apa jangan-jangan mau bikin surprise di rumah ya? Ma, mama kenapa kok malah nangis sih, Ma? Sarah, banyak hal yang terjadi selama kamu gak di sini. Ya Allah, Cherry. Gimana mungkin, Mama? Cherry masih kecil kayak gitu. Kasihan banget dia. Ya. Udah sama kayak Ma. Kenapa gak ngomong sama aku dari awal? Waktu itu kamu sedang tugas akhir. Papa gak mau ganggu konsentrasi kamu. Ini semuanya gara-gara Suci. Anaknya di rumah sakit, Bayu di penjara, dan sekarang dia minta cerai lagi. Minta cerai? Gak mungkin. Mbak Suci itu gak kayak gitu, Ma. Ini kenyataannya. Pa, aku mau ketemu sama Mas Bayu.
Gimana kuliah kamu? Udah beres belum? Udah, Mas. Mas Bayu, gimana kabarnya? Aku maafin aku ya, Mas. Aku gak ada di saat kejadian. Aku gak jadi ngedukung Mama. Papa. Kamu gak usah nangis lagi ya. Kamu harus kuat. Papa sama Mama itu membutuhkan kamu. Kalau masih baik-baik aja, kamu gak usah khawatir. Mas. Mbak Suci gimana? Sampai sekarang aku juga masih cari tahu kenapa Suci bersikap seperti itu. Tapi untuk sekarang, aku belum bisa bicara terbuka dulu. Pak Bayu, ini ada surat dari Pengadilan Agama untuk Anda. Silakan. Pengadilan Agama? Kamu. Aku benar-benar gak nyangka kalau Mbak Suci kayak gitu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Suci. Papa lagi besuk Bayu. Kamu nggak datang ke sini? Suci, Bayu mau bicara sama kamu. Maafin Suci, Pak. Tolong sampaikan ke Mas Bayu. Suci nanti akan menemui dia di pengadilan, Pak. Tapi... Maafin Suci ya, Pak. Suci, kita harus ketemu, kita harus ngomong. Halo? Suci? Suci? Ma, 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 sudah biarin aja.
apapun caranya. Pak! Pak, tolong keluarin saya, Pak! Hei! Rizky! Pak! Tolong buka, Pak! Hei! Lu gak bisa dibilangin ya, jadi orang! Berisik tau! Pada berisik aja, malam-malam bukan istirahat. Enggak, Pak, ini kecapean. Sudah, tidur. Iya, lu sih makanya jangan capek-capek, ha?